Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Bagi teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, mungkin beberapa hari ini kita semua disibukkan dengan kegiatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya akan berbagi tips menjelang Idul Fitri, padahal ini H-1, namun gak ada salahnya karena besok-besok pasti banyak tamu yang akan datang. Nah, gimana sih cara untuk merawat tanaman, terutama menata tanaman itu dengan baik? Dan juga ada tips seru, yaitu cara membentuk aglonema yang kita miliki menjadi sebuah hamper seru yang unik dan yang pastinya ditunggu-tunggu untuk para pecinta tanaman hias. Nah, sahabat Indah, sebelum itu yuk saksikan sebentar tayangan video. Mungkin hanya di rumah saya saja, namun saya akan sedikit memberikan ide untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Selamat menyaksikan. Pada saat menjelang Idul Fitri atau Hari Raya Kebesaran Umat Islam, para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias pasti sudah tidak asing lagi atau hal umum untuk mendekor rumah dengan berbagai jenis macam tanaman hias. Dan untuk jenis-jenis tanaman hias yang kita miliki adalah jenis-jenis tanaman hias yang pastinya terawat, subur, dan juga sehat. Sahabat Indah, beberapa hari yang lalu saya banyak merepotting dan juga mengecek akar dan juga media pada tanaman di rumah saya. Nah, inilah sedikit gambaran yang bisa saya berikan untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu memperhatikan jenis-jenis tanaman, karena tanaman yang mungkin sedikit kuning itu bisa dari medianya. Dan untuk tanaman yang memerlukan cahaya yang baik, sebaiknya banyak untuk dipindah-pindahkan di berbagai tempat yang berbeda untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan juga sumber matahari yang membuat tanaman ini lebih tegak, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, dan yang pastinya untuk kecerahan warnanya itu bisa berpengaruh terhadap sumber matahari. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sedikit informasi yang bisa saya berikan, dan yang pastinya tanaman sahabat Indah semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan lebih cantik-cantik lagi dibandingkan di hari-hari kemarin. Yuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, setelah kita menyaksikan penataan rumah atau sedikit penataan dari tanaman-tanaman hias yang saya miliki, saya akan mengajak para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk menikmati video tips selanjutnya untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri.
sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, setelah kita menyaksikan tadi, saya beberapa hari ini mungkin kelihatan nggak pernah bikin konten karena kemarin-kemarin saya sibuk untuk membersihkan tanaman dan menata tanaman atau menata ulang kembali tanaman yang saya miliki. Nah, sahabat Indah, setelah kita tadi melihat cara penataan tanaman yang mungkin tampak sederhana, dan kali ini saya akan memberikan tips untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias membuat aglonema yang kita miliki menjadi sebuah hampers atau sebuah hantaran yang sangat ditunggu untuk para pecinta tanaman hias. Kalau biasanya sahabat Indah mendapatkan hampers dari kue-kuehan atau makanan atau mungkin mukena, kerudung dan segala aksesoris keperluan dari Lebaran atau Idul Fitri. Nah, nggak ada salahnya kalau kita memberikan tips yang berbeda atau hampers yang berbeda kepada pecinta tanaman hias atau kepada tamu yang akan kita datangi, atau mungkin karena lagi masa pandemik kita tidak akan berkunjung, namun kita bisa mengirimnya saja lewat aplikasi Gojek. Nah, sahabat Indah, seperti ini saya akan memberikan tampilan yang sederhana namun cantik ya, untuk cara atau ide untuk memberikan hamper seru. Aglonemanya biasa saja, namun aglonemanya ini bisa kita padupadankan dengan kain tile dan pita-pita. Dan bila sahabat Indah nggak punya kain tile, sahabat Indah bisa kok mengaplikasikannya dengan bahan-bahan yang mungkin ada di rumah. Contohnya seperti kertas krep atau mungkin kertas sampo yang bisa kita padubadankan sedemikian rupa dan kita percantik dengan hiasan pita seperti ini. Dan kelak akan menjadi hampers yang dinantikan untuk tamu atau kerabat tercinta. Nah, seperti ini sahabat Indah. Sederhana, mungkin kalau kita punya dapat hampers, kita bisa mendaur ulang atau recycle untuk bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, namun bisa menjadi seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Yang saya pegang adalah aglonema ruby compacta, namun saya perindah dengan kain tile dan juga pitanya saja. Cantik ya, untuk diberikan di hari raya Idul Fitri. Setelah itu, kita juga bisa berikan bahan yang ada di rumah. Mungkin kalau untuk para milenial udah nggak asing lagi dengan pot purun. Pot yang berbahan tikar, dan pot yang satu ini harganya sebetulnya juga nggak terlalu mahal. Harganya murah meriah, mungkin sekitar 20 ribuan. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias bisa cari di Tokopedia, dan mungkin nanti akan saya sertakan link di bawahnya untuk alamat yang menyediakan atau menjual aneka dari kerajinan pot purun. Sahabat Indah, seperti ini kain purun yang tampaknya biasa saja, namun sekali lagi kita percantik dengan pita yang manis seperti ini. Aglonema yang harganya murah-murah pun bisa kita percantik seperti ini dan kita berikan, apalagi kalau untuk para sahabat Indah kan yang mungkin dalam satu tahun ini sudah memiliki beberapa jenis aglonema dan sudah membuat aglonema itu tumbuh dengan besar sampai juga bisa berkembang biak. Bisa saja aglonema yang ada di rumah kita, kita jadikan sebagai bahan hampers dan hantaran yang akan kita berikan kepada orang-orang tercinta. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kalau kita merayakan Idul Fitri, yang pastinya nggak ada salahnya kalau kita membahagiakan orang-orang tercinta di sekitar kita. Apalagi kalau kita bisa mengajak sahabat-sahabat kita atau kerabat-kerabat maupun saudara dan orang-orang tercinta dengan mencintai lingkungan. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, semoga saja tips yang enggak sebeberapa ini bisa menjadikan informasi dan bisa menjadikan motivasi, dan yang pastinya informasi untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk selalu mencintai tanaman dan mengajak orang-orang banyak untuk mencintai tanaman apapun jenisnya itu, karena mencintai tanaman berarti mencintai diri kita sendiri.
Dan gak lupa, hari ini hari yang spesial buat saya dan seluruh kerabat di seluruh Indonesia maupun di luar negeri pun yang muslim. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri besok menjadikan hari yang berkesan dan bisa kita berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan untuk semua kerabat dan sahabat indah dan para pecinta Taman Hias, saya tak lupa juga memohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.